Well. Songkang. Ya. Apa emang suka banget nonton drakor sehari-harinya atau gimana? Manusia, manusia kuat. Itu kita. Yaudah yuk, mau keluar sendiri apa mau dikeluarin? Kembali lagi bersama aku, Antika Fahira, di Bongkar HP bersama Kumparan Bola Mita. Squad, sekarang di samping aku udah ada Teh Tia Dartini, pemain dari PON Jawa Barat. Halo Teh Tia. Halo. Teh, di Bongkar HP ini aku punya beberapa pertanyaan buat Teh Tia. Gampang-gampang kok, siap? Deg-degan. Gak usah deg-degan. Panik gak? Jangan takut, siap, Teh Tia, siap, siap. Oke? Siap. Pertanyaan pertama. Siapa orang terakhir yang abis teleponan sama Teh Tia? Boleh dicek dulu di HP-nya? Ntar ya, aku cek dulu ya. Siap, siap. Selain siap. Siapa ya? Kok deg-degan gini ya? Jangan deg-degan. Nih. Siapa tuh? Bu Umi. Bu Umi Squads. Bu Umi. Siapa nih Bu Umi, Teh Tia? Bu Umi itu yang bantu-bantu di tim PON. Jadi dia kalau ada apa-apa ke dia. Kayak tadi aku baru nelpon. Ini angkot atau yang suka ngakut ke lapangan, pemain ke lapangan, itu harus ditelepon, minta teleponin si supir angkotnya gitu. Jadinya aku terakhir telepon Bu Umi. Bu Umi. Pertanyaan kedua. Apa lagu terakhir yang baru aja didengerin sama Teh Tia di Spotify? Lagu terakhir ya? Ya, lagu terakhir. Dan kalau boleh dinyanyiin ya kan, sepenggal aja. Wah. Nanti pada sakit perut kalau dinyanyiin. Enggak dong, ini. Teh. Oh, ini aja. Kalau aku emang sering suka dengerin Manusia Kuat dari Tulus. Boleh coba dinyanyiin? Apa ya? Malu ref-nya dong. Aja, ref-nya aja. Sepenggal aja, sepenggal. Manusia, manusia kuat. Itu kita manusia. Yang oh iya, kesalahan. Yeay. Pokoknya itu aja deh. Mantap. Pertanyaan ketiga. Apa yang terakhir kali di searching sama Teh Tia di YouTube? Di searching di YouTube? Ya. Boleh nyontek nih? Boleh dong. Boleh ditunjukin sekalian. Gak kelihatan ya? Ada oh, terakhir baru searching ini nih. Rachel. Rachel Kundananji yang pemain wanita yang termahal. Oh. Yang dibeli sama klub USA. Iya, aku tahu. Aku tahu? Baru bikin beritanya. Oh, baru bikin beritanya. Makanya aku baru langsung searching aja ini. Ini siapa orangnya nih, yang mana nih? Keren. Jadi penasaran. Mantap. Pertanyaan selanjutnya. Film atau series terakhir apa yang baru ditonton sama Teh Tia? Yang pasti drakor dong. Mantap. Aku suka apa? Sama. Drakor apa? Iya, aku suka. Aku juga suka. Drakor apa? Sweet Home. Yang main ini ya? Songkang. Ya. Apa emang suka banget nonton drakor sehari-harinya atau gimana? Gak sehari-hari banget sih, karena gak mau terjebak nonton drakor terus. Mungkin karena pas lagi gabut aja baru nonton gitu. Mantap. Kita satu selera. Sweet Home. Pertanyaan selanjutnya. Apa stiker WhatsApp yang menurut Teh Tia paling kocak? Stiker WhatsApp yang well. Boleh ada gambarnya enggak? Well. Well, yang ini nih. Bentar ya. Coba kita lihat squad selucu. Apa sih stikernya? Yang ini nih. Boleh tadi tunjukin? Boleh tunjukin? Gimana nih nunjukinnya nih? Gimana ya? Nah. Well. 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 Mantap. Kocak. Oke, selanjutnya. Masih ada? Masih dong. Oh, masih. Masih banyak. Siapa orang paling terkenal yang ada di kontak HP-nya Teh Tia? RI 1 nggak ada. Ya, siapa yang terkenal ya? RI 2 deh. RI 2. Apa yang paling terkenal? Artis kah? Atau sesama atlet mungkin? Paling sesama atlet aja lah. Siapa yang tuh? Banyak followersnya ya. Wow. Siapa Wah. Tuh? Atlet perempuan, atlet laki-laki? Safira Ika. Oh, Safira Ika. Ya. Oh, itu teman di Persis ya, Teh? Teman di Persis. Persis, teman satu tim.
sering chatan sama Safira? Ya walaupun jarang-jarang chatan lah, tapi tetap satu chemistry. Sampai sekarang ya sering hubungin Safira? Masih ada lah, kalau misalkan lagi ada butuhnya aja. Mantap. Persis kuat emang solid abis kuat. Amazing. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa teman persis yang sering banget chat-chatan sama Tetia? Mungkin selain Safira. Yang satu tim sekarang? Yang tapi jarang. Oh, yang chat-chatan aja ya. Kalau ini kan bareng-bareng kan. Kalau yang sekarang yang chat-chatan mungkin Nenek Baik Amiatun. Oh, iya. Ya, dia kan suka dipanggil Nenek. Gitu. Baru kemarin kita picean. Baru chat-chatan, picean, ya nanyain kabar aja gitu. Oh, jadi Kak Baik Amiatun squad. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada nggak teh grup WhatsApp yang paling kocak nih? Kalau misalkan ada tuh kadang mereka apa aja nih ngebahas apa nih? Isinya apa aja? Paling ngebahas apa ya? Di dalamnya ya grup persis atau grup dari PON Jabar mungkin? Kalau PON Jabar lebih ke banyak ininya ya apa masalah timnya gitu masih ngebahas timnya. Kalau di persis paling di persis aja sih. Kayak kemarin terakhir. Emang kan kita persis udah bubar nih, terus ada satu pemain yang main di klub lain kan. Yaudah yuk mau keluar sendiri apa mau dikeluarin katanya gitu. Jadinya udah langsung rame aja gitu. Mantap. Tetia, kita udah sampai ke penghujung acara. Penghujung acara. Yang terakhir nih namanya roulette, foto roulette. Jadi Kak Tia silakan buka galeri foto di HP-nya. Nanti scroll atas, scroll bawah terserah. Nanti kalau aku bilang stop, Tetia langsung tunjukin fotonya ke kamera dan jelasin itu foto apa. Oke, siap di scroll. Sambil merem. Oh, sambil merem. Yeah. Are you ready? 1, 2, 3. Bilang stop ya. Yeah. Stop. Silakan tunjukkan ke kamera foto apa itu. Jadi kangen. Ini dia. Oh, foto persis. Ini diambil pas kapan teh? Ini waktu sparring ada trofeo. Kalau nggak salah iya trofeo Arema sama Jabar. Itu akhir-akhir ya udah mulai mau ke akhir-akhir kita pembubaran sih. Jadi kangen nih. 2023 kemarin ya teh. Iya, 2023. Kayaknya banyak banget nih foto persis di HP-nya. Iya, banyak banget. Tuh. Wow, mayoritas persis masih pada disimpan nih foto-fotonya. Nah, ini bikin kangen sih. Aku juga terharu. Ini video nonton tuh, nonton persis gitu. Ini video kalau nongkrong di sana kayak di waduk kayak gitu-gitu. Emang persahabatannya pemain persis ini enggak usah diragukan lagi squad. Iya dong. Top abis. Enggak bisa move on. Amazing. Enggak bisa move on sama. Ya. Oke squad, itu tadi keseruan aku sama Tetia di Bongkar HP bersama Kumparan Bola Nita. Abis Tetia, siapa lagi ya teh pemain yang akan kita geledah HP-nya? Siapa ya? Siapa ya squad? Komen di bawah ya. Dadah squad, see you.